sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Apa kabar? Mudah-mudahan Anda selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya bisa beraktivitas seperti sedia kala. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Saat ini saya berada di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Pasar ikan yang memang selalu ramai dikunjungi oleh warga Kota Sorong, bahkan oleh warga di luar dari Kota Sorong. Terima kasih untuk Anda yang menonton live saya. Maaf. Ya. Terima kasih untuk Anda yang menonton live saya pagi ini. Saya berada di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong untuk memberikan informasi dan apa saja yang ada atau apa saja ikan-ikan yang dijual di sini dan berbagai aktivitas yang ada di Jembatan Puri Kota Sorong. Guys. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Saya berada di stan Takashimura yang ada di pojokan di pinggir laut Jembatan Puri Kota Sorong. Bersama saya ini Pak Rahman, ini Pak Rahman ya. Iya, Rahman. Dan ini ikan merah. Ini ikan merah, Pak Irwan. Ikan merah. Ini kita jual pura meriah saja. Berapa Pak Rahman harganya, Pak Rahman? 100.000 saja. Ikan sebesar ini hanya 100.000 ya. Wow, ikan merah. Hai guys. Ini sahabat saya dari Korea. Ah gitu. Ya, biasa belanja ikan di sini. Ah gitu. Ya. Oke. Terus ikan apa saja yang dijual ini selain ikan merah yang besar itu? Samasi. Kenapa ini? Ini ikan samasi. Ikan samasi. Yes. Samasi itu singkatan apa? Samasi. Saya masih cinta. Iya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Di sisi sebelah kanan saya ini Abang sedang mengerjakan pemotongan ikan, pembersihan ikan yang dipesan oleh pelanggan ya. Ya, kita berada di Takashimura atau stan Takashimura di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Halo. Halo. Dari mana Ibu Lili? Dari Korea? Dari laut ya. Terima kasih ya sudah belanja di sini. Terima kasih. Annyeonghaseyo. Orang Korea ya? Orang Korea atau Cina? Korea. Korea ya? Cina. Oh, Cina. Oh. Dari laut. Dari laut ya. Oke, Pak Rahmat. Ya. Selain Pak Rahmat ya, selain ya. Ikan merah tadi, ikan apa saja itu? Itu ikan mubara. Oh, ikan mubara ya? Ya. Ikan mubara. Mubara ini berapa ini besar begini nih? 80 aja, enggak usah mahal. 80.000 memang tak kasih murah andalan ya. Ini antenanya masih ada. Jadi signalnya masih bagus ya. Antenanya masih segar. Masih segar ya. Oke. Kalau yang ikan kecil merah itu ini kerapu. Nah, ini dia nih. Ini makanan ini raja nih. Kerapu ini ya. Iya, makanan raja ini. Ini berapa nih ikan kerapu ini? Ini kalau satu tumpuk itu 100.000 aja. Satu tumpuk 100.000. Isinya 1 2 3 4 5 6 7 8 ya. Ekor. Jadi 10 ekor.
Ya, 9 ekor. Oh, 9 ekor ya. Hanya 100.000. Iya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, khususnya yang ada di kota atau Kabupaten Sorong, atau Anda yang kebetulan ada di Kota Sorong, mampir ke Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong, langsung saja ke stan Takashimura yang berada di dekat laut di Jembatan Puri Kota Sorong, atau tepatnya di Tikungan Rosi ya. Biasa di sini dibilang dengan Tikungan Rosi. Lebih familiar lagi itu Pak Andi. Nah, ini Andi, kita lihat Pak Andi ya. Pak Andi kayaknya agak sibuk ini beliau, ya, jadi juragan, saya nggak bisa nanya-nanya juragan, nih. Juragan Andi ya. Juragan Andi sementara lagi sibuk, ya. Jadi ya. Bersama yang bersangkutan. Pak Andi, kenapa dibilang Tikungan Rosi nih Pak Andi? Kebetulan Tikungan Rosi karena posisi beda. Sambil jualan. Gak enak nanti mengganggu. Oke, hanya pelanggan banyak nih ya. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, masih di Jembatan Puri Kota Sorong, pasar ikan yang makin siang makin ramai. Untuk Anda yang ingin mendapatkan ikan-ikan segar, langsung saja datang ke pasar ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Ada ikan, itu ikan apa itu Pak? Ikan tola ya? Ikan tola. Ikan tola. Biasanya orang jual 100.000 satu, saya kasih kurang. Sama ibu ini 60. Oh, murah. Hanya 60 ya? Nama meja Takashimura jadi. Karena namanya Takashimura ya, 60.000. Ikan baru datang, baru tiba. Masih bisa senyum. Baru tiba. Ikan ini bukan kaleng kaleng. Tola saja. Potong, langsung potong. Laku langsung potong. Ini Mubara sedang dipotong. Sementara Mubara masih dipotong ya. Sedang dipotong. Ini pesanannya siapa ini? Sudah diborong sama Kocoko ini. Ini juragan ini. Nah, ini. Pak, ini saya live di YouTube ini Pak, jadi bisa disaksikan oleh orang seantero dunia. Terima kasih ya Pak, sudah belanja di Takashimura. Makasih Pak, makasih. Ya, memang hampir semua pelayanan di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong ini adalah selain Anda membeli ikan, penjual juga akan memberikan pelayanan ekstra, yaitu yang prima ya. Pengelolaan ikan ya, mulai dari dibersihkan dan dipotong dan difile ya. Oke. Jadi memang apalagi nih Pak Andi. Ini live ini Pak Andi, jadi saya tidak rekam ini. Kita harus kasih pelayanan prima. Harus kasih pelayanan prima Pak ya. Artinya kita tidak menunggu bola, kita jemput bola dengan kita berikan penawaran-penawaran yang cukup bersahaja. Baik untuk para pelanggan. Para pelanggan. Atau pembeli. Oke. Okay. Halo guys. Apa namanya? Pembeli itu merasa nyaman. Oke. Okay. Ya. Baik. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja berada, saya masih di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong, menginformasikan buat sahabat-sahabat semuanya tentang apa saja yang ada di sini di Jembatan Puri Kota Sorong, pasar ikan yang semakin siang semakin ramai. Untuk Anda yang ingin mendapatkan ikan-ikan segar, datang saja langsung ke sini. Masih banyak ikan segar di sini, ada ikan tola, ada ikan mubara, ikan merah, macam-macam ya. Kantong. Saya jadi ikut penjual nih. Kantong habis. Para 300. Ini ikan apa ini? Mubara. Masih banyak ikan. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada, masih banyak ikan di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Untuk Anda yang ingin mendapatkan ikan-ikan segar, langsung datang dari laut ke sini.
datang saja di sini ya. Ada lagi tanaman ikan merah. Ini ikan apa ini? Alhamdulillah. Oh, masih segar. Segar sekali. Rasanya seperti ayam. Rasanya seperti ayam. Ya. Jadi enggak perlu cari ayam lagi, ini sudah cukup ya. Ikan ayam. Ikan ayam. Enak sekali ya. Memang nama ikannya apa ini? Sejenis ikan kumuru ya. Bukan ikan ini nih, apa? Lalosi. Iya, sejenis lalosi ya. Tapi memang karena warna orang jadi sebenarnya dagingnya paling enak ya. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada yang menonton live ini, nih ikan ini rasanya seperti ayam ya, seperti ayam. Enggak perlu seperti ayam lagi, namanya ikan aja ya, sama seperti ayam. Cuma 50.000. Rp50.000. Tangannya mana? Tangan. Wow. Ya. Begini berarti ya. Begini ya. Gini. Ya, begitu sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Terima kasih untuk Anda yang masih menonton live saya di YouTube channel Ajeng Tariman. Ya. Ya. Ada ikan apa lagi yang mau ditawarkan? Ya. Mumpung saya masih live. Ini tadi cuma 50. Ini ikan apa ini? Mubara. Ikan mubara bantal. Bukan. Ini mubara tipis. Ini Pak. Nah, ini tipis. Lagi. Harganya 50.000. Tola lagi. Ah, ini habis makan tola. Ah, ini. Mau dibuka. Tola laki. Oh, segar. Tola laki namanya. Kasih begini, Pak. Kasih begini aja. Habis makan dorong pai tua. Ah, ini dia bicara, Pak. Kayak di film itu. Jangan lupa subscribe ya. Mana tangannya? Wow, gini ya. Rp50.000. Sudah. 50.000. Masih di Jembatan Puri, Kota Sorong. Sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Iya. Tadi adalah saya sudah kasih tunjuk beberapa ikan-ikan yang ada dijual di stand Takashimura di Tikungan Rosi, Jembatan Puri, Kota Sorong. Iya. Jadi gampang saja kalau ke tempat ini. Ya. Jadi begitu masuk ke pasar Jembatan Puri, jalan saja lurus ke laut. Sebelum nyampe ke laut, belok kanan itu ada tikungan. Nah, itu sudah di pojokan ya. Jika ada Bagaimana? Jadi jika ada yang tertarik dengan tempat ikan-ikan kami yang ada, bisa kalau bisa apa ini? Hajatan besar seperti bisa langsung di sini, bisa dipesan ya. Bisa langsung dipesan. Oh gitu. Oke, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada ya. Ini ada informasi dari Pak Rahman, penjual ikan yang di stand Takashimura ini. Ya. Jadi buat sahabat-sahabat yang ada di Kota Sorong atau dan sekitarnya atau Anda yang ada di mana saja yang membutuhkan ikan segar yang mau digunakan untuk acara-acara atau resepsi baik pernikahan atau macam-macam ulang tahun dan sebagainya, bisa kontak sebelumnya, bisa langsung datang ke sini ya. Nah, datang aja ke sini. Ketemu, pesen tanggal berapa ikan, deal breaking deal, tawar-menawar harga pas, tancap gas. Ya, terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang masih menonton live saya. Saya masih di Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Masih di Saling Sapa YouTuber Papua. Masih ada 1 menit, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada. Saya akan live. Sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang masih menonton. Atau ya, ini saya ambil dari posisi sebelah sana. Nah, itu adalah pintu masuk dari Pasar Ikan Jembatan Puri Kota Sorong. Kalau kita bergerak ke kanan, itu adalah tempat biasa, tempat pelelangan atau tempat kapal-kapal para nelayan sandar. Kemudian menjual ikannya di situ kepada bos atau juragan. Ya, sahabat-sahabat saya di mana saja Anda berada.
saya segera menyudahi live saya ini. Sekali lagi terima kasih buat sahabat-sahabat saya yang bergabung di live saya di Saling Sapa YouTuber Papua Jembatan Puri Kota Sorong. Sekali lagi terima kasih atas segala perhatian dan tentunya mohon maaf apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan. Terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih kepada Pak Rahman dan juga Pak Andi yang menyediakan tempat bagi saya untuk duduk dan live di sini. Terima kasih buat sahabat-sahabat yang menonton live saya. Akhirul kalam, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di live berikutnya. Oke, selamat jalan. Oi!